Prabowo Subianto mengalahkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 versi lembaga Survey and Polling Indonesia atau SPIN. Berdasarkan survei yang dilakukan SPIN, elektabilitas Prabowo mencapai 33,2%. Menurut Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara, tren dukungan kepada Prabowo terus meningkat. Di sisi lain, dukungan kepada Ganjar dan Anies justru menurun. Dia menyebut dukungan kepada Prabowo mencapai 21,8% pada Desember 2022. Dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu naik menjadi 33% pada Februari 2023. Sementara itu, dukungan kepada Ganjar mencapai 20,1% pada Desember 2022. Setelah itu, Capres PDIP tersebut mendapatkan dukungan 20,6% pada Februari 2023. Di sisi lain, Anies Baswedan mendapatkan dukungan sebesar 19,7% pada Desember 2022. Dukungan kepada capres dari Nasdem itu naik menjadi 20% pada Februari 2023. SPIN menggelar survei dengan responden sebanyak 1.230 pada 27 April hingga 4 Mei 2023. Para responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Mereka tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan teknik sample random digit dialing atau RDD. Tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,8%.